rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, menggelar pengibaran sangsaka merah putih dengan diikuti peserta terdiri dari barisan TNI, Polri, kepala sekolah, guru, siswa dari golongan PAUD sampai dengan SMK di 3 dusun Kecamatan Taseplin, Forkopimcap, para Datuk Rio, dan tokoh masyarakat di Taseplin. Acara tersebut difokuskan di lapangan bola kaki Dusun M. Bacang Gedang, tepatnya pada Rabu 17 Agustus 2022. PLT Camat Novi Satria bertindak sebagai Inspektur Upacara, Komandan dan Perwira Upacara dari unsur anggota Koramil Tanah Tumbu, sedangkan pembaca proklamasi Hafizuddin, Kepala SD 200 M. Bacang Gedang. PLT Camat Taseplin Novi Satria sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta upacara, panitia, warga, dan semua pihak yang terlibat karena telah mendukung penuh jalannya upacara HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini, sehingga dapat berjalan dengan sukses dan hikmat. Ia juga menyampaikan, upacara pelaksanaan HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dibagi menjadi 3 bagian, yakni mudik, tengah, dan hilir. Ia juga berharap, di tahun 2023 nanti, upacara bendera dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia dipusatkan di kecamatan, tujuannya adalah mempersatu dan tidak terpecah belah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan kegiatan pengibaran sang merah putih dalam upacara Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, khususnya di Dusun M. Bacang Gedang. Besar harapan saya ke depannya kita akan lebih baik lagi di hari ini, dan semoga generasi-generasi muda kita yang sudah ikut andil seperti paskibraka ke depannya bisa menjadi penerus bangsa yang bebas dari narkoba dan bebas dari semua yang tidak baik. Saya harap ke depannya lebih bagus lagi. Setelah mengibarkan sangsaka merah putih, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas menggelar pawai pembangunan yang diikuti oleh PAUD, TK, SD, SMP, dan SMK. Kemudian kami berharap pemerintah juga sama-sama mendukung kegiatan ini agar tahun depannya lebih meriah lagi, seperti diadakan perlombaan panjat batang pinang, lari tambang, lari dalam karung untuk ibu-ibu dan bapak serta anak didik kalian. Kemudian kami berharap lagi atas kegiatan-kegiatan masyarakat yang macam kerja akan mendukung. Saya berharap agar memutus seperti desa Lembuk Landai. Di desa Lembuk Landai, kalau satu rumah disiapi dengan nasi 2 bungkus, dikumpul di lapang bola setiap anggota paskibraka, anggota SD, SMP, SMA dapat makan semuanya, apalagi guru-gurunya. Kemudian caranya didukung oleh masyarakat sendiri, tidak ada instansi lain. Dari Bungo, Riana Kemesia News TV melaporkan.